Halo guys, apa kabar? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Robbal Alamin. Pagi ini sebelum rutinitas kerja, gue biasanya ngasih makan burung-burung yang ada di aviari sambil sedikit bercengkrama. Lumayan seru sih, apalagi nih si perenjak, sepasang perenjak yang sedikit usil ini. Ya lumayan lah, pagi-pagi untuk refresh otak biar nggak tegang-tegang amat gitu. Biasanya sih gue sambil ngopi, cuman karena ini bulan Ramadan, jadi gue tunda ngopinya nanti aja setelah buka puasa. Gimana guys? Pada puasa kan? Di episode kali ini gue ada kedatangan beberapa burung yang nantinya adalah calon penghuni baru dari aviari ini. Ada kedatangan burung baru, tapi udah 2 harian sih ya, 2 harian. Gue masih melakukan proses habituasi, karantina ya. Ada sikatan emas, terus ada juga ada teledekan laut, dan juga ada bimoli. Khusus untuk teledekan laut dan bimoli itu, gue dapetinnya itu sepasang-sepasang ya. Jadi antara jantan sama betina. Kayaknya mendingan kita lihat langsung aja. Yuk. Ini sikatan emasnya. Ini satu cuman jantan karena gue memang di kandang ini udah ada betinanya. Terus yang ini bimoli. Ini bimoli sama pasangannya. Dan yang terakhir ini kamera kelihatan nggak di sini ya. Dan yang ini nih, ini teledekan laut sepasang juga. Ini baru 2 hari, jadi biasanya gue proses habituasi ini rata-rata sekitar 5 sampai seminggu ya, 5 hari sampai seminggu. Jadi ini sengaja gue masih di kandang biar nanti pas pada saat rilis itu udah terbiasa dengan iklim yang ada di aviari ini. Dan sekalian juga karena ini pun si Bimoli dan si teledekan laut ini juga sekalian dijodohin, karena memang sebelumnya belum jodoh. Ini tadinya gue dapetin terpisah, jadi gue sekalian jodohin ini juga sama. Jadi gue sekalian proses penjodohan juga di satu kandang ini. Oke guys, kita kasih makan dulu. Nah, ini juga gue mau ngasih tahu juga nih guys, kolamnya lagi gue perbaiki, lagi direnovasi. Karena kemarin kan abis ada perubahan di komposisi pohon ya, jadi mau nggak mau ini gue setup ulang. Ini juga gue renovasi biar lebih terkesan alami ya. Batu-batunya juga gue timbulin di sini biar terkesan lebih natural gitu. Karena gue juga kerja, jadi gue ngerjainnya dikit-dikit. Kadang-kadang gue sore-sore pulang kerja. Kalau bulan puasa mungkin gue ngerjain malam kali ya, biar cepet. Adukan semennya ini nanti akan gue tutup pakai mos darat ya. Cuman emang belum selesai. Next lah ya, gue videonya gue buat